gimana masa depan? Algobase pasti udah mendunia. Gedungnya pasti gede karena banyak banget klien dari berbagai macam negara. Kalau aku sekarang masih di Indonesia, banyak kliennya dari nasional, tapi kita lagi siap-siap ekspansi ke pasar Asia. Kita bikin Algobase karena kita lihat teman-teman kita yang jago-jago banget susah dapat kerja karena mereka bukan dari kampus beken. Kita bikin Algobase dari 3 meja dan 3 kursi. Dan ingat nggak sih rasanya kita dikecilkan hanya karena kita software buatan lokal. Tapi kita tetap semangat. Kita belajar, networking, saling feedback, semuanya lancar berkat teknologi Indosat dan programnya. Kerasa banget semangat gotong royongnya untuk Indonesia. Sehingga Algobase sebagai assessment platform bisa membantu puluhan ribu talenta di Indonesia untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Tapi sekarang aku belum sampai ke tempat kamu, Mel. Perjalanan aku masih panjang, tapi yakin aku pasti bisa. Melinda memiliki visi yang sama dengan Indosat dalam bergotong royong memberdayakan masyarakat Indonesia. Didukung oleh program Indosat, Melinda mengembangkan Algobase untuk memperjuangkan kesempatan kerja bagi talenta IT Indonesia. Indosat, empowering Indonesia.